Ao Evangelos, Evangelos tự đuôi tiết bà. Ao cao. Satu pesepak bola berlabel timnas yang menolak tawaran untuk merumput di Liga Indonesia, yaitu Evangelos Kraparas. Ex-pemain timnas Yunani U17 itu sudah mengenal Liga Indonesia dari rekannya, Kelana Noah Mahesa. Kelana yang merupakan pemain keturunan Indonesia asal Jerman sempat menjalani trial di Persela Lamongan sekitar bulan Agustus 2019 lalu. Pemain berusia 30 tahun itu juga pernah satu tim dengan Kelana Noah Mahesa di klub divisi keempat Liga Jerman, Bonner SC. Striker berpostur 191 cm tersebut sekarang lebih memilih bergabung ke klub divisi 2 Liga Thailand, Custom United FC. Alasan Evangelos dikarenakan Liga Indonesia yang tidak kunjung dimulai. Seperti diketahui, Liga Indonesia sejak Maret 2020 hingga kini belum juga digulirkan akibat maraknya penyebaran virus corona di tanah air.